Ya, oke, selamat datang teman-teman di channel AR, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series Timnas Indonesia di game Football Manager 2021 ya. Dan untuk episode kali ini kita akan bermain dua pertandingan, yaitu dua-duanya pertandingan tandang ya. Yang pertama kita akan menghadapi Australia di AAMI Park, kandang Australia, di mana ini hanya laga uji coba saja, dan menghadapi India. Oh, ternyata Bahrain di sini menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Asia ya. Dan pemain-pemain yang saya panggil di skuad kali ini ya seperti ini. Kalian bisa pause videonya. Ya cukup banyak perubahan ya. Kalau dilihat ya, kita panggil Reva Adi Utama, pemain Barito di sini. Kemudian Andik kembali dipanggil, dan kita tidak memanggil Spaso ya di sini untuk dua pertandingan ini ya, skuad untuk dua pertandingan ini. Dan untuk line up-nya sendiri akan seperti ini. Elkan Bagot kita panggil ke skuad dan akan menjalani first cap-nya bersama timnas senior ya. Dan mungkin mentality saya akan coba ke Kausius saja. Dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Australia menghadapi Indonesia di laga kali ini. Ya tentu laga uji coba tidak terlalu menjadi beban ya untuk kita, jikalaupun kita kalah juga tidak masalah. Ya tentu jika kita ingin meningkatkan kualitas sepak bola kita ya, saya berpikir salah satunya dengan cara melakukan uji coba dengan tim yang lebih kuat ya, untuk bisa memetik pelajaran dari tim yang lebih kuat tersebut. Dan ini dia kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan. Kick off babak pertama sudah dimulai. Evan Dimas ke Elkan Bagot, Abdul Staluhu ke Egy Maulana Fikri. Ya dua pemain yang berkarir di Eropa berada di tim kita saat ini, Elkan Bagot dan Egy. Risden akan ambil free kick, sudah lakukan, kosong di situ, harus berhati-hati, dan ya untung saya tadi tidak disahkan gol dari Australia karena berada di posisi offside sepertinya. Ya crossing atau free kick yang baik ya, dan ya, ada sampai 3 pemain yang terjebak offset di situ. Muhammad Ridho free kick saja ke Hansa Muyama. Hansa Muyama ke Evan Dimas, melebar ke Febri Haryadi. Evan Dimas ke Stefano Lipali, ke Mark Lok, ke Evan Dimas kembali. Masih Evan Dimas ke Mark Lok, Lipali ke Ezra Walian, ke Mark Lok kembali. Ya sayang sekali umpan dari Febri ke Egy masih belum berhasil. Serangan balik dari kubu Australia. Rogic kuasai bola kali ini, harus berada di para pemain Indonesia. Rogic, masih Rogic ke Lekki, dan untung saja tendangan dari Lekki hanya tendangan yang cukup pelan ya, sehingga bisa ditangkap dengan mudah oleh Muhammad Ridho. Saya akan coba mentalitinya saya turunin ke defense ya di sini untuk bermain bertahan saja. Hansa Muyama langsung clearance saja tadi. Ya tidak ada siapa-siapa di sini. Di situ Antonis mencoba mengejar bola dan dapatkan bola dia ke Zegitler. Lekki ke Antonis kembali, ke Rogic, ke O'Neill. Kuasa bola Australia ke Orr, masih Orr, umpan ke Antonis, harus berada di tendang, dan tendangan dari Antonis membawa Australia unggul di menit kelima. Sayang sekali bagi Indonesia, tendangan yang sebenarnya sangat-sangat keras tadi, tentu sulit sekali untuk diantisipasi tentunya. Ya tidak ada pemain Indonesia yang menutup ruang sama sekali ya di kesempatan tadi ya.
untuk menutup ruang tembak Terry Antonis, pemain yang berposisi sebagai gelandang ya di sini, Terry Antonis. Ya, Febri Haradi mencoba mau serangan untuk Indonesia. Evan Dimas ke Lili Pali, masih Lili Pali ke Febri Haradi, balik lagi ke Lili Pali ke Evan Dimas. Evan Dimas melebar ke Egi, Egi ke Febri Haradi, umpannya sampai Febri, tendang dan 1-1 untuk Indonesia. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Febri Haryadi. Umpan yang begitu baik dari Egi Maulana Fikri. Sebuah visi yang luar biasa sekali. Kita bisa lihat bagaimana Febri Haryadi, visi yang sangat baik dan pergerakan yang luar biasa dari Febri Haryadi. Dan first touching atau sentuhan pertama dari Febri membuat lebih mudah mengontrol bola, which is itu sangat baik. Dan melakukan shooting yang sangat keras dan menyamakan kedudukan Indonesia. Satu shooting, satu on target pertama Indonesia dan menjadi gol pertama. Luar biasa sekali. Ada throw in untuk Australia, sudah lakukan ke Rogic. Harus berhati-hati dan gol kedua bagi Australia datang dari kaki Jamie McLaren lewat sundulan-sundulannya tentunya. Kita bisa lihat, jadi Rogic melakukan umpan sundulan, ada McLaren di situ dan ya secara fisik memang pemain Indonesia untuk tinggi masih kalah ya dengan pemain Australia dan tentu itu akan menjadi kesulitan kita di laga kali ini untuk memenangkan duel-duel udara. Mungkin saya akan coba menginstruksikan beberapa pemain ya untuk menjaga beberapa pemain Australia seperti itu. Ya mungkin Hansamuya masih akan coba marking striker Australia, kemudian Putu Gede ya sudah ada instruksi untuk memarking pemain sayap kiri, begitu juga Abdul Estaluhu ya. Mungkin saya juga akan menyuruh Elkan Bagut meng cover striker, sudah dengan ya mungkin dengan Hansamuyama saja ya. Cover striker Hansamuyama sudah. Mark Lok kita akan instruksikan untuk mengcover attacking midfielder ya. Mungkin seperti itu saja terlebih dahulu. Kita langsung saja melanjutkan pertandingannya. 20 menit laga sudah berjalan, kedudukan 2-1 untuk Australia. Ya, Australia sendiri berada di peringkat ke-55 dunia ya. Dan memang menjadi langganan masuk piala dunia. Ada corner kick berhasil antisipasi, Lili Pali dapatkan bola. Indonesia mencoba melawan serangan di sini, masih Lili Pali kuasai bola. Lili Pali, Stefano Lili Pali mencoba masuk ke kotak penalti. Lili Pali melewati satu pemain, umpan ke tengah tapi umpan udara atau crossing atasnya tentu dengan mudah bisa diantisipasi serangan dari Australia. Rogic ke McLaren dan untuk saja berhasil diblok tadi oleh Hansamuyama. Or berhasil dapatkan bola, berhasil di clearance kembali oleh para pemain Indonesia. Ya, sedikit ada perubahan kembali tentunya. Terus untuk positioning ya, ketika kita dengan mixed cross, kita ke low crossing saja. Dua puluh menit tersisa di laga babak pertama.
lagi antara Australia menghadapi Indonesia. Sejauh ini Indonesia tertinggal 2-1 atas Australia. Ada throw-in untuk Indonesia, Abdullah Staluhu ke Elkan Bagot, tapi berhasil dapatkan bola Australia. Lecky kuasai bola kali ini, masih Lecky ke Orr, harus ditutup ruangnya ke Antonis, tendang dan berhasil di blocking saja. Egy Maulana Fikri sepertinya akan dapatkan bola. Ya, Egy dapatkan bola. Serangan balik Egy. Ya, pelanggaran seperti tadi dilakukan oleh salah satu pemain Australia kepada Egy. Ada throw untuk Australia, harus berhati-hati. Risden atau Risden mencoba crossing. Or tendang dan untung saja tendangannya masih menyamping di sebelah kiri gawang Indonesia. Kulik saja untuk Indonesia ke Hansa Muyama. Coba langsung ke depan tentu sangat sulit. Melakukan ya umpan-umpan udara atau umpan-umpan atas ya. Egy Maulana Fikri mencoba membayang-bayangi Risden. Masih Risden mencoba crossing, tapi ada Muhammad Ridho dengan sigapnya menangkap bola tadi. Langsung ke depan ke Egy Maulana Fikri, apakah dapatkan bola? Berhasil menguasai bola Indonesia. Ezra Walian kali ini, masih Ezra Walian ke belakang ke Abdullah Staluhu, mencoba langsung ke depan, ada Ezra Walian, ruang kosong, tembak, tapi Vukovic berhasil menangkap bola. Tembakan dari Ezra Walian, umpan yang sangat baik sebenarnya tadi dari Abdullah Staluhu, throw in putu gede ke Febriera di Marklock ke Ezra Walian. Ya, saya sebenarnya cukup suka ya peran dari Ezra Walian di sini. Dia tidak hanya melulu sebagai striker target man, tapi dia mau menjemput bola ke belakang. Ya, ada serangan dari Australia, Rogic tendang dan untung saja tadi Muhammad Ridho melakukan save yang luar biasa. Corner kick saja untuk Australia. Risden akan lakukan, sudah lakukan, berhasil di clearance. Or dapatkan bola sepertinya, mencoba di tackling oleh Ezra Walian tapi berhasil lolos. Or masih Or ya, diganggu oleh Lili Pali dan dinyatakan pelanggaran Stefano Lili Pali. Ya, sejauh ini ada 9 pelanggaran ya, 5 dari Australia, 4 dari Indonesia, tapi masih belum ada kartu kuning di pertandingan kali ini. Ditangkap saja oleh Muhammad Ridho tadi. Ya, ada saran untuk menjaga Matthew Lecky di sini. Kita akan coba cek opposition terlebih dahulu. Sebenarnya sudah kita antisipasi dengan Abdullah Staluhu ya, untuk menjaga Matthew Lecky di sini. Karena jika lo dilihat dia sayap kanan kan di sini. Ya, Matthew Lecky kita tugaskan dijaga oleh Abdullah Staluhu ya, dan goal kick saja untuk Indonesia. Hansa Muyama kali ini kuasai bola ke Putu Gede yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ke Febri Haryadi, umpan yang sampai dari Putu Gede. Marklock ke Evan Dimas. Ke Marklock kembali. Ke Evan Dimas. Kuasai bola Evan Dimas ke Lili Pali. Ezra Walian. Balik ke Marklock atau ke Lili Pali. Umpan dari Marklock kurang begitu baik. Serangan dari Australia, Rogic berhasil kuasai bola. Masih Rogic, harus berhati-hati. Rogic ke Or. Or mencoba tendang dan ditangkap saja dengan baik oleh Muhammad Ridho. Melakukan save-save yang luar biasa. Ya, luar biasa baik Muhammad Ridho. Elkan Bagot, free kick ke Abdullah Staluhu. Langsung ke depan ke Ezra Walian, tapi tidak sampai. Febri Haryadi berhasil kuasai bola. Umpan yang sampai ke Ezra Walian, tapi tackle yang baik juga dari pemain Australia sehingga berhasil menguasai bola kembali Australia. Rogic mendapatkan bola, ruang yang sangat kosong, harus berada di tendang dan ditangkap dengan mudah oleh Muhammad Ridho. Ya, hanya tersisa beberapa menit saja di pertandingan babak
pertama ini, 2 menit tambahan waktu. Ya ada free kick saja, Davidson kuasa bola ke Antonis, ke Rogic, ke McLaren mencoba tendang dan untungnya cukup lebar ke sebelah kiri gawang Muhammad Rido. Ya Mark Klok dan Evan Dimas ya stamina sudah mulai berkurang dan berakhir sudah pertandingan babak pertama di mana kita tertinggal 2-1 atas Australia. Ya, saya akan coba point finger dan ya sesuai rekomendasi saja. Impressed with how things are going, keep it up. Jadi kita puas dengan apa yang sudah dijalankan oleh para pemain dan keep it up, teruskan. Dan babak kedua sudah dimulai ya. Ya sebenarnya sejauh ini kita masih tertinggal 2-1 atas Australia, tidak terlalu buruk ya. Situasinya Rogic mencoba tendang, tapi Muhammad Rido berhasil mengantisipasinya. Sembilan shooting on target dari Australia dan kita bisa kemasukan 2 gol saja. Saya bilang saja karena memang jika lo dilihat, berarti ada 7 shooting on target yang kita bisa antisipasi ya dari Australia. Itu mungkin ya pemain Australia ketika melakukan shooting tidak terlalu kencang sehingga dapat ditangkap dengan mudah oleh Muhammad Rido ya. Antonis kali ini kuasa bola ke O'Neill. Masih O'Neill ke Risden. Ke O'Neill kembali. Ke belakang ke Ziegler. Mencoba ke O'Neill, ke Ziegler kembali. Sassenger ke Davidson, ke Orr. Mencoba ke tengah ke Antonis, ke Lakely. Antonis tendang dan ya save yang luar biasa lagi-lagi dari Muhammad Rido. Luar biasa sekali save dari Muhammad Rido. Sudah beberapa kali melakukan save dan ya sundulan dari pemain Australia tadi ini mengarah ke atas gawang Indonesia. Untung saja. Ada throw untuk Australia. Davidson akan ambil. Sudah lakukan. Putu Gede berhasil antisipasi. Tidak ada yang mengejar selain O'Neill. Dapatkan bola O'Neill. Serangan dari Australia belum selesai. Antonis ke O'Neill kembali. Ke belakang ke Sanchez. Ziegler melebar ke Lakely, mencoba ke Orr, ke O'Neill kembali, ke Risden, kuasa bola Risden mencoba tendang dan Muhammad Rido berhasil menangkapnya lagi-lagi. Ya Mark Klok disarankan untuk digantikan dengan Paulo Sitanggang ya, mungkin kita akan duit saja karena memang stamina dari Mark Klok sudah cukup terkuras ya di laga kali ini. Ada throw-in untuk Indonesia. Abdullah Staluhu ke Egy Maulana Fikri. Ke Abdullah Staluhu kembali. Elkan Bagot. Ke Paulus Tanggang. Evan Dimas. Umpannya kurang begitu baik ya. Tadi Elkan Bagot sudah mendapatkan kartu kuning. Di laga kali ini. Mencoba mengejar bola. Umpan ke Muhammad Rido. Langsung ke depan saja Muhammad Rido. Diterima oleh O'Neill. Serangan dari Australia, Orr, kuasa bola Orr, masih Orr, ke Lakely, mencoba tendang dan ditangkap lagi oleh Muhammad Rido, luar biasa sekali, kiper Indonesia yang satu ini. Kita akan coba menggantikan Evan Dimas ya di laga kali ini. Mungkin saya akan coba Lili Pali turunkan ke belakang dan Evan Dimas kita tukar dengan Ezra Walian dan kita ganti dengan Dedik Setiawan ya, kita masukkan menggantikan Evan Dimas. Saya akan memberikan prep talk terlebih dahulu, pressure off tonight, jadi tidak ada tekanan sama sekali di pertandingan kali ini.
ada free kick untuk Australia. Or akan ambil ke siapa di sana? Ansel dapatkan bola, masih Ansel crossing, harus berada di para pemain pemain Indonesia. Putu Gede berhasil antisipasi, tapi Australia masih menguasai bola. Ziegler crossing, ada siapa di sana? Berhasil antisipasi. Or dapatkan bola, harus ditutup segera pergerakannya. Ziegler, masih Ziegler ke Breton, masih Breton, kuasa bola ke Ziegler. Keberatan ke Antonis, ke Or, ada ruang tembak, harus ditutup segera. Dan Muhammad Ridho lagi-lagi dia cukup baik sekali melakukan save-nya, sangat lengket dengan bola. Muhammad Ridho ditangkap saja. Kita akan coba menaikkan intensitas serangannya, kita akan coba attacking di kesempatan kali ini. Ya, Abdul Lestaru menerima bola kali ini ke Paulus Tanggang, berhasil dicur oleh Breton. Breton kali ini kuasa bola tendang, dan Muhammad Ridho berhasil melakukan save satu tangan tadi untuk mengantisipasi serangan dari atau tendangan dari Breton. Corner kick, Breton akan ambil, sudah lakukan ke Paris Brisana, tendang dan likely untungnya tendangannya masih tipis saya tadi menyamping di sebelah kanan gawang Indonesia. Kita akan coba mengganti pemain kembali di kesempatan kali ini. Mungkin Gavin kita masukkan ya. Menggantikan Putu Gede. Masih ada 20 menit tersisa. Apakah Australia akan menambah keunggulan? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa mendapatkan gol ya di laga kali ini untuk menyamakan kedudukan. Ezra Walian ke Lili Pali. Lili Pali langsung crossing tapi tidak ada siapa-siapa. Paulus Tanggang kuasa bola ke Gavin Kwan. Balik ke Paulus Tanggang, ke Gavin Kwan kembali. Ke Hansa Muyama, Gavin Kwan. Hansa Muyama mencoba langsung berpanah, ada Dedik Setiawan terima bola, Dedik tendang, dan tendangannya berhasil diantisipasi. Terus ditepis saja tadi oleh kiper Australia. Corner kick untuk Indonesia, peluang yang sangat baik tadi sepertinya. Egimonana Fikri akan ambil, sudah lakukan. Sayang sekali masih belum berhasil, tapi Egi masih kuasa bola ke Ezra Walian, ke Egi kembali. Masih Egimonana Fikri, masih Egi ke Hansa Muyama. Dapatkan bola Hansamu. Ya, goal kick saja untuk Australia. Vukovic langsung ke depan. Dapatkan bola Rogic. Harus berhati-hati, ruang begitu lebar untuk melakukan tembakan tendang. Dan 3-1 untuk Australia. Tom Rogic berhasil menambah keunggulan Australia menjadi 3-1. Sebuah skema serangan yang begitu cepat tadi dari goal kick. Rogic sendiri yang menerima bola ya, Elkan Bagot ya tidak bisa melakukan marking yang begitu ketat kepada Tom Rogic sehingga terlepas pergerakannya dan bisa memberikan shooting atau melakukan shooting ke gawang Indonesia dan mengubah keunggulan Australia menjadi 3-1. Elkan Bagot ke Abdul Lestaluhu, Elkan Bagot kembali ke Abdul Lestaluhu, balik ke Elkan Bagot, langsung berpan, ada Dedik Setiawan dapatkan bola, Dedik tendang dan tendangannya mengubah kedudukan menjadi 3-2. Indonesia memperkecil kedudukannya, luar biasa sekali umpan dari Elkan Bagot tadi. Ya, sayangnya rekaman di laga menghadapi Australia hanya sampai situ karena ya lagi-lagi ada permasalahan terkait penyimpanan ya. Dan kita akan coba cek goalnya saja di pertandingan tadi ya. Dan ya pemain Australia sebenarnya yang menjadi man of the match di laga tadi. Tommy Orr menjadi man of the match di laga tadi ya.
dan mungkin kita hanya akan lihat gol-golnya saja. Kita akan melihat highlightnya di kesempatan kali ini. Sebenarnya ketika rekaman belum berakhir, skor sementara 3-2 ya saat itu, tapi Australia berhasil menambah gol di menit terakhir, di menit-menit akhir maksudnya. Dan ya, ini gol dari gol pertama Australia ya, dari Antonis, kemudian dibalas dengan gol dari Febri Haradi dan umpan yang sangat baik sebenarnya dari Egy Maulana Fikri. Luar biasa sekali visinya dan tendangan yang begitu keras dari Febri Haryadi. Ya, keadaan berbalik unggul untuk Australia lewat skema bola-bola udaranya ya. McLaren membawa Australia unggul 2-1. Dan ini gol ketiga Australia ya, kesalahan dari Elkan Bagot. Rogic berhasil melepaskan diri dan melakukan finishing yang begitu baik dan sangat terarah ya tendangannya. Dan ini dari Indonesia, umpan yang begitu baik dari Elkan Bagot ke Dedik Setiawan, finishing yang begitu baik dan membawa kedudukan 3-2 ya. Dan selanjutnya adalah gol keempat dari Australia, dari Orr, Tommy Orr, menguasai bola sendirian melewati dua pemain dan langsung melakukan finishing ya, begitu baik sekali finishingnya, terarah dan keras tentunya. Pantas dia mendapatkan ya predikat man of the match di laga tadi. Dan di laga selanjutnya kita akan menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Asia Grup B. Kita akan bertandang ke kandang mereka, ke Syekh Ali bin Muhammad Al Khalifa Stadium di Muharraq, Bahrain. Dan untuk klasemen sementara grup B sendiri, kita berada di posisi keempat ya, setelah hasil imbang di matchday pertama 0-0 melawan Hong Kong dan menang tipis 1-2 atas India di kandang mereka ya. Dan untuk line up-nya sendiri akan seperti ini, menghadapi Bahrain. Dan mungkin ya untuk crossing final third-nya saya akan low cross seperti itu, dan mungkin be more disiplin ya di sini. Akan ada opposition instruction ya, mungkin untuk menjaga pemain depan dan sayap saja sih. Mungkin Elkan Bagot saya akan memberikan instruksi untuk memarking satu pemain ya. Ya, striker. Alhamdulillah setelah untuk pemain sayapnya. Sebentar, kita akan coba cek opposition instruction-nya ya. Di sini ada Abdul Latif sebagai striker mereka. Jadi kita suruh Elkan Bagot untuk meng-cover Abdul Latif ya. Atau mungkin lebih ke posisi strikernya saja ya, karena kita juga tidak tahu skema permainan yang mereka gunakan seperti apa. Jadi bisa saja dia bermain di posisi striker tapi permainannya bisa lebih ke belakang gitu, mungkin attacking midfielder dan lain-lain lah. Ada kemungkinan seperti itu. Dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Bahrain menghadapi Indonesia. Ini menjadi match day ketiga kita di kualifikasi Piala Asia. Dan ya mungkin mendapatkan satu poin adalah satu hal yang cukup realistis bagi kita. Kalaupun bisa lebih dari itu, bisa dapat 3 poin, tentu sangat luar biasa ya bagi kita. Dan ini adalah kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan pertandingan. Saya akan coba sedikit mengganti ini ya, untuk ke extended highlight. Kick off babak pertama sudah dimulai. Lili Pali ke Mark Locke, Hansa Muyama, Gavin kuasa bola, Hansa Muyama langsung ke depan ke Febri Haradi.
ke Evan Dimas. Indonesia masih menguasai bola kali ini. Di kesempatan kali ini, serangan dari Bahrain dicuri umpannya oleh Febri Haryadi. Salah antisipasi Al-Mahmud melewati satu pemain dan berhasil ditepis oleh Muhammad Ridho, dan corner kick saja untuk Indonesia. Mungkin saya mentality beberapa pemain saya akan coba ubah sedikit. Di kesempatan kali ini Evan Dimas mungkin saya akan suruh lebih defensif saja ya, pemain jadi lebih ke belakang seperti itu. Ya sisanya seperti ini ya. Ezra Walian attacking, dan ya kita lanjut saja pertandingannya. Ada corner kick sudah lakukan, berhasil diantisipasi Lili Pali mencoba mengejar bola. Dapatkan bola Lili Pali kali ini. Indonesia membawa serangan dari sisi kiri pertahanan Bahrain. Lili Pali ke Febri Haryadi, ke Mark Lok, ke belakang ke Gavin Kwan. Ya, sudah satu shooting, satu on target ya dari Bahrain tadi. Ya, jikalau kita kalah di laga kali ini, tentu peluang bagi Hong Kong ya untuk mengkudeta posisi kedua kita, karena mereka menghadapi India. Dan ada free kick kali ini sudah lakukan, mencoba diantisipasi dan berhasil untungnya. Dan Samuyama langsung clearance saja tadi ke depan. Ya sejauh ini kalau kita lihat ya, pertandingan antara Hong Kong dengan India masih dengan skor 0-0 atau masih imbang seperti itu. Ahmed Ali Juma kuasai bola kali ini, mencoba dibayang-bayang oleh salah satu pemain Indonesia. Ahmed Ali Juma berhasil diblocking. Febri Haryadi dapatkan bola. Masih Febri Haryadi, cukup beresiko ke Andik Firmansyah. Umpan yang sabek dari Febri Haryadi, umpan dari Andik yang kurang maksimal tadi. Serangan balik dari kubu Bahrain. Abdul Latif dapatkan bola, harus berada di tentunya para pemain Indonesia. Said ke Abdul Latif, masih Abdul Latif ke Said. Said ke tengah mencoba tendang, ditangkap saja dengan mudah oleh Muhammad Ridho. Yohan Samuyama langsung ke depan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Fauzi Aish mencoba ke Al-Malud, masih Al-Malud ke Abdul Latif mencoba tendang, ditangkap saja oleh Muhammad Ridho, kiper timnas Indonesia yang sebenarnya bermain cukup baik ya di laga menghadapi Australia kemarin. Lili Pali ke belakang ke Abdul Lestaluhu, langsung ke depan saja Abdul Lestaluhu, tapi lebih dekat ke Al-Shamsan. Ya, langsung ke depan, kiper Bahrain mengoper. Al-Malud kali ini kuasai bola. Al-Malud coba dibayang-bayangi ke belakang, umpan ke Al-Hardan. Masih Al-Hardan ke Marhun. Kuasai bola Marhun, mencoba crossing ke tengah, harus berhati-hati, sundul, dan untuk saya tadi sundulannya hanya menyamping di sebelah kiri gawang Indonesia. Ya, mungkin saya akan coba membalancekan saja mentalitinya ya, karena terkesan diserang terus seperti itu. Itu mungkin lebih ke positif. Ya, Al-Malud dapatkan bola, melewati Gavin Kwan ke tengah, ke Abdul Latif, harus ditutup segera. Dan untung masih sempat menutup ruang tembak dari Abdul Latif, dan ada throw in untuk Bahrain. Ya, sejauh ini kita bahkan belum mendapatkan peluang sama sekali ya di pertandingan ini. Marhun ke Said mencoba tendang, dan untuk saya tadi tendangannya hanya menyamping di sebelah kanan gawang Indonesia. Ya, Lili Pali sayang sekali harus cedera di laga kali ini. Kita masukkan Egy menggantikan Lili Pali ya. Satu pemain kita sudah gantikan. Ya, Hong Kong sementara masih bermain imbang 0-0 di
India. Egy Maulana Fikri ke Abdul Lestaluhu, langsung ke depan saja Abdul Lestaluhu. Lagi-lagi skema tersebut tidak menjadi solusi. Sejauh ini Abdul Latif melebar ke Al-Malut, maksudnya masih Al-Malut melewati Gavin Kwan, harus berhati-hati. Al-Malut ke Abdul Latif, tendang, dan 1-0 untuk Bahrain. Sayang sekali Indonesia harus tertinggal terlebih dahulu. Gavin Kwan sepertinya kewalahan untuk mengantisipasi pergerakan dari Al-Malut. Kita bisa lihat bagaimana melewati Gavin Kwan dengan mudahnya dan umpan ke Abdul Latif. Tidak ada yang menutup ruang dari pergerakan Abdul Latif atau menutup ruang tembaknya. Sayang sekali harus tertinggal 1-0 Indonesia. Ada throwing untuk Indonesia, Abdul Lestaluhu ke Egy Maulana Fikri, ke belakang ke Abdul Lestaluhu, Evan Dimas ke Abdul Lestaluhu, ke Elkan Bagot, langsung ke depan ke Ezra Walian. Ezra Walian ke Febri Haradi. Febri Haradi mencoba tendang tapi ditangkap dengan mudahnya oleh kiper Bahrain, Syed Jafar. Sepuluh menit terakhir di pertandingan babak pertama laga antara Bahrain menghadapi Indonesia. Al-Malut ke Fauzi Aish, mencoba crossing ke Abdul Latif tapi berhasil antisipasi. Said mencoba tendang tapi berhasil di save oleh Muhammad Rido. 10 menit terakhir di babak pertama, ada corner kick. Said akan ambil, berhasil di antisipasi oleh Hansa Muyama. Egy Maulana Fikri mencoba mengejar bola, dapatkan bola Egy. Ya, ada free kick untuk Bahrain, harus berada di para pemain Indonesia. Al-Malut untung berhasil di cover, langsung di clear saya tadi oleh Mark Lok. Memasuki menit-menit terakhir di babak pertama laga antara Bahrain menghadapi Indonesia, Abdul Latif membawa keunggulan bagi Bahrain ya di pertandingan babak pertama ini. Dan berakhir sudah pertandingan babak pertama laga antara Bahrain menghadapi Indonesia. Kita langsung ke dressing room saja. Mungkin sesuai asisten recommendation saja ya. Dan kita langsung mulai saja pertandingan babak kedua laga antara Bahrain menghadapi Indonesia. Al-Malut, masih Al-Malut mencoba crossing ke Said. Ya, berhasil dapatkan bola seperti Said. Masih Said, harus berhati-hati para pemain Indonesia. Ke Marhun, masih Marhun, harus berhati-hati ke belakang. Dan untung saja berhasil diblok tadi crossing dari salah satu pemain Bahrain, sehingga corner kick saja untuk Indonesia. Said akan ambil, sudah lakukan kepada siapa di sana. Egy Maulana Fikri mencoba mengejar bola, dapatkan bola Egy, serangan balik dari kubu Indonesia, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Masih Egy, sayang sekali tidak bisa melewati salah satu pemain Bahrain tadi. Ya, Elkan Bagot mendapatkan kartu kuning. Terawin untuk Bahrain, Al-Malut sudah lakukan. Masih Al-Malut, umpan ke tengah, ke Ahmed Ali. Fauzi tendang dan 2-0 untuk Bahrain. Tidak ada yang mengcover. Sayang sekali Indonesia harus tertinggal 2 gol di laga kali ini. Ya, sebenarnya bisa diantisipasi pergerakan dari Ahmed tapi ya tidak ada yang menjaga pergerakan dari Fauzi Aisyah. Tidak ada yang menutup dan terlambat untuk menutup ruang tembaknya. Dan 2-0 untuk Bahrain. Sayang sekali. Ya, ada throw-in kembali untuk Bahrain. Fauzi Aisyah ke tengah ke Abdul Latif. Said tendang dan lakukan save yang kembali luar biasa sekali dari Muhammad Rido. Mungkin kita akan mengganti pemain lagi ya di kesempatan kali ini. Dedik Setiawan mungkin saya akan coba mainkan di sayap kiri ya, menggantikan Andik Firmansyah.
bermain cukup baik sebenarnya di laga yang menghadapi Australia berkat satu golnya. Said akan ambil corner kick untuk Bahrain. Ngebek dah. Ya, Said akan ambil, sudah lakukan, harus berhati-hati tentunya, ditangkap dengan mudah oleh Muhammad Ridho. Sering kalah duel udara para pemain Indonesia. Elkan Bagot ke Abdul Estaluhu. Ke Elkan Bagot kembali, ke Abdul Estaluhu kembali. Evan Dimas ke Dedik Setiawan, Egy Maulana Fikri. Mas Egy ke belakang ke Evan Dimas. Ada corner kick untuk Indonesia, mungkin ini menjadi corner kick pertama kita. Sudah lakukan kepada Syabri Shana dan lebih mudah ditangkap oleh Syed Jafar. Langsung ke depan saja. Abdul Estaluhu terima bola. Ke belakang ke Muhammad Ridho. Ke Egy Maulana Fikri, dapatkan bola Egy. Ke Mark Lok. Umpannya terlalu pelan sehingga dapat dipotong. Kali ini Bahrain mencoba membangun serangan. Al-Malut, kuasai bola Al-Malut. Masih Al-Malut, berhasil dicuri oleh Febri Haradi. Gavin Kwan ke Mark Lok, balik ke Gavin. Langsung ke depan. Ezra Walian ke Egy Maulana Fikri, tapi tidak sampai. Abdullah Latif dapatkan bola. Masih Abdul Latif. Ke belakang ke Al-Hardan. Umpan yang cukup baik. Said mencoba tendang, ditangkap dengan mudah oleh Muhammad Ridho. Banyak sekali peluang yang sudah dilesatkan oleh pemain Bahrain. 15 shooting, 10 on target. Kita akan coba mengganti pemain kembali ya. Mark Lok mungkin kita gantikan dengan Rizky Pelu. Dan mungkin mentality dari Evan Dimas ya, saya akan naikkan seperti itu. Dan mungkin Febri Haradi juga, saya akan coba attack. Dan Dedik Setiawan juga ya. Mungkin saya akan tukar posisinya dengan Egy seperti itu untuk mencari gol. Sedikit beresiko memang. Ya, untung India saat ini unggul atas Hong Kong 1-0. 20 menit terakhir di pertandingan kali ini, laga antara Bahrain menghadapi Indonesia. Menuju 15 menit terakhir, apakah Indonesia mampu untuk setidaknya memperkecil kedudukan? Ada terowongan untuk Bahrain. Al-Malut berhasil diantisipasi oleh Gavin Kwan, langsung berpan tapi diterima oleh Al-Hardan. Fauzi Aish, Al-Hardan ke Al-Malut, ke Al-Hardan, Al-Malut ke Fauzi Aish, masih Fauzi Aish, harus berada di para pemain Indonesia. Crossing tapi lebih dekat ke Muhammad Ridho. Kita akan coba mengganti Evan Dimas ya di kesempatan kali ini, atau mungkin Elkan Bagot jika lo bisa ya. Kita masukkan Manahati Lestusen menggantikan Elkan Bagot, tapi ya ternyata tidak bisa, maksimal 3 ya, 3 pergantian ya. Hansa Muyama kali ini kuasai bola, mencoba ke Egy Maulana Fikri, umpan yang sangat baik. Egy dapatkan bola, Egy masih Egy. Egy Maulana Fikri mencoba melewati Al-Shaykh tapi tidak berhasil. Rizky Pelu ke Dedik Setiawan, ke Ezra Walian, Febri Haradi, masih Febri Haradi, masih ke kotak penalti Febri, umpan ke Rizky Pelu, ke Dedik Setiawan, Rizky Pelu, Evan Dimas, Egy ke Ezra Walian, tendang dan 1-2 untuk Bahrain. Indonesia berhasil menyamak, memperkecil kedudukan lewat gol dari Ezra Walian. Kerjasama 1-2 yang sangat baik. Kita masih memiliki harapan untuk setidaknya menyamakan kedudukan. Bagaimana umpan-umpan di depan kotak penalti ya, di depan pertahanan Bahrain, dan umpan dari Egy Maulana Fikri kepada Ezra Walian begitu baik.
Rizky Pelu, Evan Dimas, Egy, ya hampir saja terkena jebakan offside Ezra Wayan tadi. 10 menit terakhir, retrol untuk Indonesia, Abdullah Staluhu ke Egy Maulana Fikri. Egy, Rizky Pelu mengejar bola, dapatkan bola Rizky Pelu, Evan Dimas. Rizky Pelu umpan ke Egy. Ya, saya Jafar langsung ke depan. Lebih dekat ke Gavin Kwan, Evan Dimas, Rizky Pelu, Evan Dimas, Derek Setiawan. Evan Dimas ke Egy Maulana Fikri, Evan Dimas kembali. Egy umpan ke Ezra Wayan, sundul dan sayang sekali tidak disahkan gol dari Ezra karena berada di posisi offside tadi Ezra Wayan. Sebenarnya umpan yang sangat baik dari Egy, ya jelas sekali ya berniat untuk mengumpan ke Febri sepertinya, tapi Ezra Wayan langsung melakukan sundulan saja tadi. 5 menit terakhir di laga kali ini, laga antara Bahrain menghadapi Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menyamakan kedudukan ya di menit-menit terakhir ini. Rizky Pelu, apakah yang terjadi? Ya, ada free kick untuk Bahrain. Fauzi Ayaz sudah lakukan sundul dan sayang sekali Ahmed Nabil harus menjauhkan jarak Bahrain menjadi 3-1. Sangat disayangkan memang. Ya, tidak ada yang mengcover sama sekali. Tidak ada yang mencoba mengganggu pergerakan dari Ahmed Nabil. Wajar saja bila dengan mudahnya menyundul bola dan ya memasukkan bola ke gawang Indonesia. 4 menit tambahan waktu dan ya mungkin ini menjadi peluang terakhir kita. Gavin Kwan ke Derek Setiawan. Mencoba crossing. Ada Ezra Wayan tendang. Ya, Ezra Wayan memperkecil kedudukan Indonesia menjadi 3-2. Crossing yang begitu baik dari Ezra Wayan atau Gavin Kwan maksudnya, dan finishing yang begitu baik dari Ezra Wayan. Ya, sayang sekali sepertinya laga ini hanya berakhir dengan skor tipis 3-2. Karena sudah masuk ke menit ke-94 lebih ya. Al-Malut masih kuasai bola, wasit masih belum meniup peluit panjangnya. Masih Al-Malut. Al-Malut ke belakang ke siapa di sana? Abdullah tersundul dan ditangkap saja dengan mudah oleh Muhammad Ridho. Dan ya, berakhir sudah pertandingan kali ini. Bahrain berhasil menang 3-2 atas Indonesia. Dan best performer kita ya di pertandingan kali ini, Ezra Wayan dengan 2 golnya. Sebenarnya kita juga bermain tidak terlalu buruk ya. Sayang sekali memang. Saya akan send asisten di kesempatan kali ini ya. Ya, secara klasemen Hong Kong bermain imbang dengan India, berarti kita masih berada di posisi kedua ya, dan Bahrain semakin menjauh. Fauzi Ayaz menjadi man of the match di laga tadi. Dan ya, mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.